Ini adalah alat pemroses air dari sumber air baku pam menjadi air TDS 0 ppm, terdiri dari tabung kation, tabung anion, tangki pemroses, silner ultraviolet, dan penampungan. Air baku yang digunakan air pam, kita ukur TDS-nya air pam ini. TDS ini adalah total dissolved solidnya 80 ppm. Setelah diproses, kita ganti, keluar dari alat, kita buka kerannya. Nah, ini adalah air yang telah diproses. Hasilnya kita ukur lagi adalah air dengan TDS 0 ppm.